Halo guysans, kembali ke channel aku di channel The Zender Post. Karena aku akan bukan bermain dan juga ya bermain benar. Kali ini aku akan unboxing suatu barang stuff. Atau bisa dibilang work stuff yang aku inginkan. Nah, sebelum ke intinya ya. Barangnya ada di sini ya sebelah aku. Aku mau bilang thank you untuk doa-doa dari kalian dan wishes dari kalian, karena sangat apa sih? Selasa ya. Karena 2 hari yang lalu aku ulang tahun dan banyak yang kasih doa di IG. Nah, bagi kalian yang menemukan channel ini dan bagi kalian yang baru pertama kali subscribe, kalian langsung follow IG aku yang ada di deskripsi bawah. IG yang ke-1 ya. Yang first ya, bukan yang second ya. Yang first ya. Nah, aku bahagia banget pas aku ulang tahun dan tiba-tiba ya, aku gak tahu ya, ibuku itu ngasih suatu kado. Nah, kadonya itu yang aku bilang. Nah, kadonya ini adalah suatu barang. Pastinya sweet adalah ini. Kalian tahu nggak apa dari logonya sini? Menurut kalian apa? Kalau kalian nggak tahu, aku kasih clue-nya deh. Ini biasanya itu penting banget kalau kita lagi main game pakai webcam atau kayak gini ya guys ya. Apa menurut kalian? Ya benar, lighting. Nah, lighting ini kata aku mah bagus ya, dan ukurannya nggak gede loh ya guys, sedang dari aku lihat dari boxnya ya. Ada kayaknya aku suka ini ya pasti ya. Oke, kita langsung aja buka. Dan ini boxnya sederhana ya, nggak pakai gombor-gomboran, nggak pakai kayak SNI gitu tuan, nggak pakai. Bagus ini ya guys ya. Wow, potong-potong. Oke, aku buka ya guys ya. Yang pertama pasti adalah hangernya ya guys ya. Bagus ini hangernya ya. Aku taruh sini. Terus yang pastinya adalah lampunya ya guys ya. Ini dia lampunya. Wow. Ini dari ini kan di boxnya kan nggak ada mereknya apa, tapi di dalamnya baru ada. Ini elegan banget ya kataku ya. Biasanya kan dibungkus pakai plastik, ini mah pakai kayak tas gitu ya guys ya. Ini dari ini ya, kelihatan nggak guys sekalian? Dari Medio, bener kan? Medio, iya benar. www.medio apa ini? mediobox.com. Kalian coba ya, kalian cari ya isinya di website itu ada apa aja. Dan dalamnya masih ada pakai plastik, tapi ini plastik wrap ya guys ya. Ini dia lampunya. Wow, bagus guys. Ini dari plastik ya guys ya, pasti dalamnya lampu sih ya. Kita mulai dari hangernya ya guys ya. Kita buka dulu hangernya. Shit. Ini dia hangernya ya guys ya. Aku juga sambil cari tahu bagaimana cara menggunakannya ya. Soalnya aku juga ini nggak tahu. Ini ada engselnya, pasti ini bisa dibuka. Ini aku juga nggak tahu ya cara bukanya gimana ya. Ntar aku usaha dulu. Takut salah ya guys ya. Pokoknya bentuknya kayak gini ya guys ya. Nah, dan lampunya ya guys ya. Tapi sebelum ke lampunya, ini bagus juga ya guys ya. Kayaknya ini diberdirikan, kayaknya nggak diberdiriin deh. Gimana? Taduh.
ini soalnya nggak ada buat kartu guide-nya, jadi aku nggak tahu bagaimana cara itunya. Kalau dari ini aku lihat ya guys ya, terpisah ininya ya guys ya, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Aduh. Oh, gini guys. Wow. Jadi dipencet dulu, baru dia gerak. Dipencet ya. Cetsat. Nah, baru dia gerak guys. Terus ini aku nggak tahu gimana cara bukanya. Apakah ada tombolnya juga sama seperti yang tadi? Oh. Diputar guys. Nih, diputar nih. Set. Set. Baru sini ditekan giniin. Nah, gini guys. Caranya. Ini bisa ditinggiin enggak sih? Harusnya bisa ya guys ya. Bentar. Ini aku di sini ya. Maaf guys. Maksudnya ini aku mic ya guys ya. Kalau diginiin, aku giniin. Oh gini guys cara pemakaiannya ya. Tapi nggak tahu juga ya, kan? Ah, nggak tahu lah. Pokoknya kayak gini ya guys ya. Dan satunya lagi adalah lampnya. Wow, lamp atau lampunya. Wishes aku kebuka. Ke wujud ya guys ya. Yang pertama ini kayaknya untuk ini ya, ada ini kayaknya sambungan untuk sini ya guys ya. Jadi ini ke sini, pokoknya gitulah. Terus ini adalah ada lampunya. Wow, di lampunya ini ya. Ada tombol-tombolnya ya guys ya. Ada plus minus, on off, sama nggak tahu ini atasnya apa. Pasti on offnya itu untuk nyalain. Plus minus itu untuk yang minus itu untuk plus minus itu untuk ngurangin sama nambahin cahayanya. Nah, terus aku akan buka dulu ininya, kawatnya ya guys ya. Wow. Sebentar. On the process ya guys ya. Ini gimana dah bukanya? Oh, teragi. Nah, udah kebuka ya guys. Wow. Ini dia lampunya ya. Dan terus ada, ini aku nggak tahu apanya ya. Mungkin aja untuk itunya. Kita buka dulu. Wow. Nembus gak tuh guys? Oke, kita ambil ininya. Aduh, susah juga ya guys. Susah juga. Oh, gini guys. Kayak gini nih ya. Tuh, coba aku kunciin ya guys ya. Kita giniin. Oh, ngerti aku. Ini kesiniin ya, kita putar dulu ininya. Nah, gini guys cara pemakaiannya tuh. Nah, terus kita pakai lampunya ya. Aku rakit dulu ya lampu dan standingnya. Ini putarnya harus bener ya guys ya. Taruh. Aku harus angkatin talinya dulu guys. Harus angkatin. Gini guys caranya. Wow.
Bagus ya. Kita coba ya ke cahat keterangannya. Tapi dari sininya ya. Bagus ya. Terus gak tinggi-tinggi amat. Dan terus ya gitu. Biasa, ini kayak cetekan lampu yang biasa ya guys ya. Nih, kalau kalian lihat plus minusnya. Semoga kalian kelihatan ya guys ya. Oke. Dan ujungnya ada ujung USB guys. Nih, ujung USB. Nah, aku mau ngambil kepala casan aku ya, yang kalian tahu lah kepala casan iPhone. Sebentar dulu ya guys ya. Nah, nih guys, aku udah ambil. Mari kita colok dan seberapa terang lampu ini ya guys ya. BTW, ini ada lampunya. Harus ini aja ya. Colokin ya. Dan apa yang terjadi? Oh guys, taruh. Aku gak suka ngelihat yang ngulilit-ngulilit gini. Nah, nyala guys. Kita nyala ya. Oh, kelihatan kan guys? Kerangnya minta ampun ini ya. Ini kalau kerangnya segini, aku kurangin ya. Ya kayak gini guys. Bagus ya guys ya. Ini kayaknya pakai lampu LED ya guys ya. Nih ya. Coba aku bandingin ya pas di sini ya. Ini tanpa lampu ya. Ini dengan lampu. Jelas juga ya terangnya, ini enggak pusingin ya. Dan juga dan juga kalau pas foto untuk bikin thumbnail ini terangnya cukup ya guys ya. Terus ini apa ya, aku nggak tahu. Oh, ini yang logo switch itu untuk warna ini kalau warna putih, ini warna orange, dan ini putih keterangan banget. Ini bagus juga ya. Kita kayak bisa ngatur keterangannya. Terus bisa juga ngatur warnanya. Mantap abis. Langsung kalian ya swipe up, cek di kolom deskripsi lampu ini ya. Bagus banget kecahayaannya juga. Dan nyilau-nyilauin ya. Dan oke guys, untuk review barang sekarang sampai sini dulu. Thank you for watching dan jangan lupa ya, standby terus di channel aku. Bakal ada video-video yang lebih menarik. Gak kayak gini juga ya. Ini menarik menurut aku. Dan ini aku impiin banget ya lampunya ya. Sampai ada aku bikin gambarnya nih kayak gini guys. Nah, gitu. Oke, untuk video hari ini sampai sini dulu. Thank you for watching and see you again in next video, and keep it playing ya kalau untuk main game, and bye bye.